Hello guys, selamat datang ke channel Business Boot. So hari tu Amir nak share sikit berkenaan dengan macam ni kita parking, dapat bayar parking in BKS dan benda di BKU menggunakan application apps. So first, kita go through Nyapun system. Macam ni kita boleh downloadnya, kita pergi Nyapun web, kita just type parking Kuching, terus pergi Kuching City Park System. Di sini kita dapat angga Nyapun halaman web lah. Di sini kita akan dapat angga ni akan madah ni ada aplikasi web untuk bayar over parking lah, atau parking ataupun sikah kupon kita boleh bayar lah. So firstly, if kita dah install tu, kita mesti log in ID kita biasa and then pergi ke Nyapun halaman web dekat payment online ya. If kita dapat angga after kita install, kita register apps di biasa, kita mesti reload duit ke dalamnya. Pergi ke Amir akan scroll, okay, pergi ke online payment, tak klikkan saya ni akan tu sebab kita ke web ya, tapi Amir dah skip web tu lah. Amir dah login Amir pun ID. So seperti biasa, kita akan pergi ke nya reload credit online, online credit reload lah. So di sini kita bolehkah pin number ataupun kita reload menggunakan reload number lah, and then kita pakai reload menggunakan online, kita dapat pilih berapa yang kita mau angkah dalam kita pun dalam kita pun account lah. So untuk firstly, Amir akan show dari segi kita angkah duit dulu. Untuk belum sampai ke application, kita pergi Nyapun apps. Di situ kita juga boleh bayar secara online lah. Kita dah install app tadi. Untuk register account, kita just register login menggunakan apa yang kita register dalam app. So everything sudah okay after kita dah reload duit ke dalamnya. Kita reload online kedai biasa lah. So setakat ya untuk online punya. So kita akan pergi kepada apps pula kat tu. Okay, after bila kita dah install app tadi dan kita dah register kita pun ID previous untuk kita reload dekat duit, kita buka application yang akan tu sekedar tu. So kita boleh enter kita punya tu sebahagian kita nak engkah mula payment lah. Amir dah mula payment previous tu, ada RM2 over parking, Amir dah bayar lah. So seperti biasa, kita just kita boleh go through system tu. Nya agak mudah, kita just key in kita pun nombor plat. Apabila kita, tapi yang paling penting kita mesti gah duit dulu previous day menggunakan web lah. And then Amir dah register 20 time tu, Amir saya dah saman lah, because saman Amir dah bayar. And then tak upah saman Amir bayar tadi, ya simple lah. So kita asyik perlu ke pondok lagi lah, semua kena tu dapat dibayar menggunakan cara online. So nya apabila kita bayar, nya akan email kita dekat based on email yang kita register tadi. Desia kita akan dapatnya pun receipt lah, receipt payment yang kita dah bayar over parking tadi lah. So selepas tu kita siap keluar lagi lah, agaknya pun boot tempat parkingnya beratur panas-panas semua di masa COVID tu juga. So kita siap keluar berinteraksi dengan orang lah. Agak simple. Kita boleh mula if-nya belum masuk Nyapun dalam sistem, kita boleh retype Nyapun saman based on receipt warna merah ya. Kita key in kita pun data di dalam ya lah. Okey, setakat tu ya, pukul sihat. So if kita nak menggunakan app untuk bayar parking di kawasan BKS atau di BKU secara mudah, lebih-lebih di dalam masa COVID tu, kita boleh install app tu lah. Memudahkan kita orang untuk mula payment untuk over parking di Kuching tu. So selamat menggunakan apps. So terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Thank you guys.